Salam sejahtera. Advent sangat berterima kasih kepada anda semua yang sudah bersama di channel ini, dan yang masih baru sila pertimbangkan untuk menekan butang like, subscribe dan share. Salam sejahtera. Siapa tanah mahu ada zuriat. Ramai sangkah rumah tangga ada masalah. Ini jawapan jujur Hana. Pasangan berkahwin pasti mahukan zuriat sendiri. Untung bagi mereka yang mempunyai rezeki awal. Sejurus selepas nikah tidak lama kemudian terus melekat. Tetapi ada juga pasangan yang perlu menunggu bertahun-tahun sebelum dapat memeluk bayi sendiri. Bahkan ada pula yang terpaksa berhabis duit dan tenaga serta perlu kuat emosi serta fizikal untuk melalui berbagai ujian kesuburan. Ketahuilah ini semua adalah rezeki, dan sesungguhnya peluang untuk hamil itu pasti ada, cuma cepat atau lambat jika tidak berkait rapat soal kesehatan dan sebagainya. Siapa tidak mahu zuriatkan? Tetapi soal zuriat, soal rezeki ini, saya dan suami sepakat tidak mahu terlalu memaksa atau mempersoal. Demikian jawaban pelakon dan penyanyi Hana Delisa. Tatkala ditanya, adakah dia dan suami mempunyai perancangan zuriat selepas berkahwin 2 tahun lalu? Jelas Hana kepada utusan Malaysia, dia percaya Tuhan lebih mengetahui waktu terbaik untuk mereka memiliki zuriat. Dan dalam pada masa sama, terbuka segeranya dikurnia cahaya mata dalam masa terdekat. Dalam pada itu, pelakon andai itu takdirnya tersebut juga mengakui tidak dapat lari daripada desa-desu berhubung keadaan rumah tangganya kerana jarang berkongsi perihal suami di media sosial. Banyak saja kabar angin saya dengar. Ada yang ingatkan hubungan kami bermasalah, ada juga yang ingat saya belum kahwin lagi. Bukan tidak mau kongsi, tetapi kami berdua selesa begini.